Haji Sewu 1 Merdeka Belajar. Hari ini hari pertamaku, hari pertama ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulullah bil huda wa dinil haq, liyudhiru ala dini kulihi walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kenikmatan kepada kita semua sehingga dengan qodrat dan iradatnya kita dapat melaksanakan MPLS kegiatan memperkenalkan lingkungan sekolah SDN 1 Cisewu. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapat bimbingan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku, murid baru yang telah terdaftar di SDN 1 Cisewu dan telah diterima. Terlebih dahulu Bapak ucapkan terima kasih kepada peserta didik baru yang telah berhasil masuk dan diterima menjadi siswa baru di SDN 1 Cisewu tahun ajaran 2021-2022. Tidak lupa keluarga besar SDN 1 Cisewu mengucapkan selamat datang kepada peserta didik baru mengawali tahun pelajaran 2021-2022. Seluruh peserta didik baru wajib mengikuti kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah di SDN 1 Cisewu tanggal 21 sampai 23 Juli 2021. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapat bimbingan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, untuk tahun ini yang seharusnya pengenalan lingkungan sekolah ini dilaksanakan secara tatap muka, benar-benar anak-anak ada di lingkungan sekolah, tapi maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai, sekarang tidak bisa dengan alasan pandemi COVID yang sangat meningkat pada masa-masa ini. Sehingga pelaksanaan MPLS bisa dilaksanakan secara virtual. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, meskipun secara virtual, anak-anak, siswa-siswi baru dapat mengenal lingkungan sekolah ini dengan baik. Insya Allah, pada kesempatan yang lain kita bisa bertatap muka. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak yang Bapak cintai, pada kesempatan ini karena aturan pemerintah, Bapak beserta Ibu guru keluarga besar SDN 1 Cisewu bukan berarti tidak mau untuk memberikan pelajaran secara tatap muka, namun karena COVID yang sangat meningkat sekarang sehingga pelaksanaan pembelajaran untuk sementara dilaksanakan secara daring. Meskipun demikian, Bapak mengharapkan kepada siswa-siswi SDN 1 Cisewu beserta orang tua dapat melaksanakan pembelajaran ini dengan baik. Dan Bapak mohon kepada Bapak Ibu orang tua siswa-siswi membimbing anak-anak dengan baik di rumah agar anak-anak kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam kegiatan MPLS ini, Bapak mengharapkan kepada siswa-siswi baru agar dapat mengenal kakak-kakak kelas yang sudah ada sejak lama, yaitu dari kelas 2 sampai kelas 6, dan juga dapat mengenal Bapak Ibu guru melalui virtual ini secara baik. Nah, insya Allah Bapak Ibu guru akan Bapak kenalkan satu per satu. Selamat mengikuti kegiatan di SDN 1 Cisewu. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, anak-anak, siswa-siswi SDN 1 Cisewu menjadikan hamba Allah, siswa-siswi yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, juga berprestasi di tingkat kecamatan sampai ke kabupaten. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, sekarang Bapak perkenalkan tenaga pendidik dan kependidikan di SDN 1 Cisewu. Yang pertama, inilah Kepala SDN 1 Cisewu, Bapak Daryana. Selanjutnya, Bapak perkenalkan Ibu Guru Kelas 1, Ibu Susi Megawati. Selanjutnya, inilah Ibu Guru Kelas 2, Ibu Yasi Setiasi. Sekarang kita perkenalkan Ibu Guru Kelas 3, Ibu Entit Hajariah. Dipersilahkan ke depan. Inilah Ibu Guru Kelas 4, Ibu Ina Martina. Ayo ke sekolah, hari ini hari bahagia. Yang selanjutnya, Ibu Guru Kelas 5, Ibu Rostika. Meskipun terpisah ruang dan waktu, kita tetap jumpa menyapa, senangnya hati. Guru kelas terakhir, inilah Guru Kelas 6, Ibu Ai Martini. Ayo belajar bersama. Ayo. Selanjutnya Ibu Guru PAI yaitu Ibu Rati. Yang selanjutnya inilah Bapak Guru Olahraga Bapak Endang. Yang terakhir Ibu Guru Mulok yaitu Ibu Epi Karyeti. Meskipun kita tidak. Inilah tenaga pendidik dan kependidikan di SDN 1 Cisewu. Mudah-mudahan dapat dikenal oleh warga mahasiswa-siswi yang baru diterima di SDN 1 Cisewu. Amin ya Rabbal 'Alamin. SDN 1 Cisewu Merdeka Belajar.